Kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Priyono Tobing, masih dalam sesi unboxing sekaligus review dan bongkar apa-apa yang perlu untuk Anda ketahui. Nah, mungkin Anda yang baru pertama menyaksikan video kita, apalah gunanya unboxing, review, segala macam. Kawan, suatu saat jika Anda butuh, ingin membeli barang, dan kebetulan barang itu ada yang kita review, maka tentu Anda tahu spesifikasinya, ya, dan harga yang sebenarnya, dan kualitasnya bagaimana, kita akan bongkar. Ya, kalau penjual, otomatis yang baik-baiknya kan, yang dikatakan, dan minusnya pasti akan disembunyikan, jikapun itu ada. Nah, kalau kita ya, apa yang kita temukan, itu yang kita katakan. Oke? Dan barang-barang tren kita, jika ada barang-barang tren, oh ya, kita akan dapat itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe YouTube kita. Dan aktifkan loncengnya, supaya ketika kita mengupload video-video terbaru, dan kemungkinan itu barang yang Anda kejar-kejar, dan Anda akan tahu semua tentang barang itu. Nah, oke. Nah, mungkin Anda lihat wajah saya kok beda gitu ya. Saya lagi pakai masker, tapi saya tidak mau menunjukkan masker merek apa dan lain sebagainya ya. Oke. Masker Komedo maksudnya ya. Gak apa-apa lah. Oke, kembali ke topik kita. Dan di video kali ini, barang tren kita seperti yang di sebelah saya, speaker yang benar-benar besar, kawan. Ya, Anda bisa lihat ini. Besar banget. Ya, aku aja pertama lihat nggak nyangka, ya. Nggak seperti di foto. Kadang-kadang ya, kalau di online, penjual dan pembeli kadang-kadang juga saling meragukan. Ya, di mana pembeli ragu kepada penjual karena foto. Ada yang gambar seolah-olah besar, nyatanya kecil. Ada gambar yang biasa-biasa, nyatanya besar kali. Ini ya, ketika saya lihat di gambar, saya bilang biasa-biasa saja. Ketika sampai ini, aku heran mengangkat ini besar loh. Ya, besar. Besar banget, ya. Oke. Nah, besar banget ini, pokoknya besar lah. Ya. Cukuplah bilangnya. Dan tingginya 50 cm. Tinggi 50 cm kan setengah meter udah besar lah. Ya kan, apalagi pemakaian sendiri. Lain kalau pemakaian untuk pesta. Ini enggak ada apa-apanya, makan. Dan ini kita bahas kan pemakaian sendiri. Dan untuk berikutnya juga barang-barang tren yang kita bahas pasti pemakaian sendiri dong. Enggak mungkin pesta kita campuri kan pemakaian sendiri di kalangan kita. Nah, untuk tingginya tadi 50 cm atau setengah meter. Untuk lebarnya kita lihat ya, ini ada penggaris. Saya ukur ya kawan-kawan. Ini 25. Ya, berarti total kelilingnya gimana? Udah besar kan? Nah. Ya, oke lanjut. Di sini ada keterangan operational instruction, cara menggunakan. Oke. Sini bahasa Inggris. Sekarang di mana-mana elektron itu berbahasa Inggris. Ya. Oleh karena itu, gunakan HP kita untuk Google Translate. Oke. Dan di sini ada gambar karaoke. Ya, teman-teman bisa lihat. Berarti bisa karaoke. Ada mic-nya. Di sini ada gambar laptop. Berarti bisa disambung ke laptop gitu ya. Bisa juga Bluetooth. Tentunya speaker sekarang udah Bluetooth semua. Nah, ini kodenya jika Anda ingin melihat gambar-gambar jelas ya di Google, Anda ketik aja nih speaker JBK garis penghubung 0807S ya, pasti nampak ya. Di sini ada speaker fungsional parameter ya. Untuk outputnya itu 15 watt ya. Biasanya itu 10 watt, ini berarti udah sangat wow ya. Oke. Mungkin. Dan speaker ini ada dua jenis modelnya. Ada seperti ini dan seperti ini. Ya. Oke. Dan kebetulan ini yang di checklist ini, kawan-kawan.
Oke, kita buka ya. Ini masih segel loh. Segel. Tuh. Rencana sih tadi aku mau review sesuatu, yaitu flash disk dan memory card. Ada hal lain yang akan kita bongkar tentang flash disk dan memory. Tetapi karena saya melihat ini besar kali, makanya saya dulukan ini. Oleh karena itu janganlah ketinggalannya di channel kita ini. Aduh. Oke. Nah, seperti ini dia kawan ya. Nih. Di atasnya ternyata ada langsung dapat mikrofon yang dilapisi pembungkus, yaitu plastik yang biasa kita cetek-cetekan. Oke. Dan ini kabel mic. Ini buku manual. Dan ada busa untuk pengaman. Dan ternyata ini yang saya katakan tadi, ini kegunaan review kita, teman-teman. Boxnya besar kan? Sangat besar. Aku akui boxnya besar kali. Ternyata isinya 8 inci. Nih. Ini ada remote juga. Nih. Ternyata isinya 8 inci. Kalau dibilang kecil enggak sih, tapi sedang. Tetapi kalau tadi boxnya itu kan besar kali. Ya itu kayak 12 inci. Tetapi isinya, misalnya kita katakan 8 inci, 9 inci, 10 inci, nggak tahu lah. 8 inci kayaknya. Nah, ini dia kawan-kawan. Ya, dan ringan. Lumayan sih berat. Oke. Dan di sini, di belakang nggak ada bolong. Kan sebelumnya ada biasa bolong-bolong di sini tempat mic. Ini nggak ada. Oke, ini ada mic-nya. Dan di sini ada kayak koper. Nih. Jadi bisa kayak koper gitu ya. Bisa untuk jalan-jalan santai. Tapi kalau kita sih ngapain dipakai ini? Nanti dibilang kita ini. Tahu sendiri ya. Oke. Yang penting ada ininya. Saya hanya kasih tahu. Ransel ini apa ya? Gagang. Koper. Aturlah. Dan ini bahannya kuat banget ya. Ada speaker itu yang bahannya kuat, ini saya kuat banget ya. Dan ada roda ya, tentu ada roda. Kalau ada ininya pasti ada rodanya. Ini ada roda, bisa jalan. Oke. Di belakang gak ada tombol, di atas pun gak ada tombol ya. Ya, di depan tombolnya semua. Ini untuk menghidupkan. The Bluetooth device is ready to pair. Sebagian speaker itu nggak ada volume echo, ini udah ada. Echo itu berfungsi untuk gelombang suara ketika kita menggunakan mic. Ya ini volume mic. Jadi ada itu ada mic, tapi otomatis semua ke volume. Jadi itu kurang bagus menurut saya jika ini sudah beda volume mic, dan beda volume echo. Jadi ini sangat bagus, dijamin deh. Nanti kita coba ya. Ini volumenya. Volumenya itu ada gitu untuk menghidupkan speaker, kan ada cetek-ceteknya, ada sebagian gabung ke volume. Dan ini salah satu speaker yang gabung ke volume. Nih. The Bluetooth device is ready to pair. Sekilas suara welcome-nya ini besar banget suaranya. Ya. Dan di sini bisa seperti biasa, bisa radio, bisa USB, bisa memory, bisa aux, bisa kabel mic. Oke. Ada multiplay-nya, LED play. Ini seperti ini, ada light party. Seperti ini ya. Oke. Kita coba mic-nya kawan-kawan. Sini dicolokkan, ini dipastikan hidup. Tes. Nah, ini yang saya katakan, jika ada beda volume echo dengan volume mic, itu sangat bagus. Buktinya suara ini sangat wow ketika kita punya acara, party, ini sangat cocok. Ya, ada yang sebelumnya itu ya saya review, itu gabung semua, jadi susah.
mengatur mic. Jadi mic-nya itu kadang kresek-kresek gitu ya. Ada suara-suara yang mengganggu. Kalau ini ya tinggal ngatur, atur gini ya. Terus kita buat dulu lubang kayak di pesta-pesta. Kayak di pesta tahu kan pesta. Yang seperti ini kurang lebih. Jadi di hamuaka parobas ala nunga. Ah, seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini sangat keren ya. Keren banget. Apalagi Anda yang suka nyanyi, waduh, keren banget. Ya, harganya. Oh iya. Tadi lupa harganya kawan-kawan. Ya. Harganya ini mahal sih. Iya, mahal. Berapa? 350 kawan. 350 ya. 350 sampai 400. Sebenarnya 400 itu udah agak mahal ya. Apalagi di kota-kota, masih di kota maksudnya. Tetapi kalau itu udah masuk ke pedalaman, bisa-bisa sih 400. Tapi kalau ini dijual 350 itu udah pasaran. Ya 350 sampai 400 lah intinya ya. Jadi kalau ada yang menjual harga 500 itu udah keterlaluan ya. Terlaluan. Oke. Nah, seperti itulah fungsi-fungsi kita review dan unboxing gitu. Supaya Anda tahu itu harganya yang sewajarnya itu dari antara ini antara mana. Kan selalu saya katakan kenapa harganya selalu antara-antara. Kenapa nggak satu harga? Kalau produk itu nggak ada satu harga kawan ya. Itu tergantung beda daerah, beda harga karena dipengaruhi dengan ongkir ya, pajak dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman coba suara gitu kan, musik gitu. Tapi selama ini sih aku pasang musik, copyright pula gitu. Aku pasang nggak ya? Tapi nggak apa-apa lah, aku pasang aja nggak apa-apa, copyright demi teman-teman semua. Kita coba begini ya. Entahlah gua apapun itu, Anda yang penting taulah feeling ya. Gak harus DJ ya, apapun itu kita. Music. Gitu aja kawan-kawan ya, nanti kelamaan ribet kita ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh di komen ya, dan jika ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Oke, thank you. Saya Prinon Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang, pasti kita menang. Thank you.